Jump shot dalam bola voli modern merupakan sebuah serangan yang sering menghasilkan poin atau service ace. Saya telah melakukan analisa pertandingan antara Brasil melawan Rusia di turnamen VNL 2018. Adalah kompetisi baru yang diluncurkan FIVB pada tahun 2018 untuk tim-tim nasional pria dan wanita terbaik di dunia. Rata-rata pemain-pemain profesional melakukan jump serve dalam satu pertandingan yaitu 60% ke atas. Dan sisanya sebesar 40% yaitu melakukan jump float. Standing float sudah tidak dipakai lagi. Ada dua tipe macam jump serve. Yang pertama yaitu jump serve dengan lemparan bola yang tinggi, dan yang kedua adalah jump serve dengan lemparan bola yang agak rendah. Perbedaannya adalah kalau jump serve yang lemparan tinggi, Anda melakukan lemparan dulu baru melangkah. Muito bom do Brasil. Vai de novo Bruno. Muito bom do Brasil. Vai de novo Bruno. Saca agora no Kabechov, Kovalev com Kliuka na saída de rede, ele vem por cima do bloqueio. Sedangkan kalau jump shot yang lemparannya agak rendah, Anda melakukan lemparan sambil melangkah ke depan. Novo Volkov. Novo Volkov. Pancada do Volkov, é o fundamento que faz a... Dengan lemparan yang tinggi, maka power yang dihasilkan akan lebih besar, tapi akan mengurangi kontrol. Dengan lemparan yang rendah, maka Anda akan mudah dalam mengontrol bola, tapi power yang dihasilkan akan kurang. Langkah awalan Anda saat melakukan jump shot sama seperti Anda melakukan spike. Nah, Anda bisa klik link di atas ini, bagaimana cara melakukan awalan dan langkah kaki yang benar dalam melakukan spike. Anda bisa melakukan langkah awalan sejauh mungkin untuk memaksimalkan power. Tapi untuk latihan ini kita mengajarkan 3 langkah terakhir supaya langkah Anda konsisten. Kontak dengan bola, pukullah pada bagian tengah belakang atau bagian atas seperti ini, tergantung tinggi lompatan Anda. Kemudian pukul dan ikuti arah yang Anda inginkan. Misalnya ke sana, ikuti, sana ikuti. Tangan Anda dibuka seperti ini dan lentur, harus lentur supaya menghasilkan putaran bola yang bagus. Terima kasih telah menonton video tutorial saya kali ini tentang bagaimana cara melakukan jump serve. Sebagai pemain profesional, Anda harus menguasai dua macam service, yaitu jump float dan jump serve, karena service yang lain sudah mulai tidak digunakan lagi. Berikan komentar dan juga saran video tutorial yang lain jika Anda menghendaki. Jangan lupa subscribe channel saya dan juga tonton video tutorial saya yang lain. Terima kasih, salam olahraga.